Laga babak pertama Malaysia Open 2022 melawan wakil India, Sameer Verma menjadi momen krusial bagi Jonatan Christie. Jonatan Christie akan menjadi salah satu wakil Indonesia yang tampil pada hari pertama Malaysia Open 2022, Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Pada fase 32 besar Malaysia Open 2022 ini, Jonatan Christie dijadwalkan bersua dengan Sameer Verma di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Walau menempati unggulan ke-7 di turnamen level 750 ini, Jonatan Christie tidak boleh memandang sebelah mata Sameer Verma. Hal tersebut karena Jonatan Christie masih memiliki luka dalam rekor pertemuannya kontra pemain peringkat ke-29 dunia tersebut. Menurut data bwftournamentsoftware.com, Jonatan Christie dan Sameer Verma telah bertemu sebanyak 3 kali. Dari 3 pertemuan tersebut, Sameer Verma berhasil menang sebanyak 2 kali atas tunggal putra peringkat ke-8 dunia itu. Tak ayal catatan ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi Jonatan Christie jika ingin melaju lebih jauh lagi pada Malaysia 2022. Peluang untuk memperbaiki rekor pertemuan terbuka lebar terlebih melihat pertemuan terakhir 2 tunggal putra tersebut di lapangan. Dalam pertemuan terakhirnya, Jonatan Christie berhasil mengalahkan Sameer Verma melalui rubber game. Momen tersebut terjadi pada babak pertama French Open yang berlangsung bulan Oktober tahun 2018 silam. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu kian termotivasi meraih kemenangan untuk menjaga langkah dan mendulang poin di tabel peringkat dunia. Pastinya ada motivasi tinggi dan lebih menghadapi turnamen ini karena waktu di Indonesia Master dan Indonesia Open tidak banyak bisa dapat poin, kata Jonatan. Di sini saya ingin mendapat poin lebih banyak, semaksimal mungkin, imbuhnya, dilansir dari laman psi.id. Rangkaian pertandingan babak pertama Malaysia Open 2022 akan dilangsungkan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat.